Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di The Alo Channel. Seperti yang saya sudah janjikan di video bagian pertama, di video bagian kedua ini saya akan mencoba mereview tentang how the students take the exam. Lalu yang kedua, how to preview the exam. Dan yang ketiga, how to monitor the exam. Langsung aja yuk. Oke, yang harus mereka lakukan pertama kali adalah masukkan exam key-nya dulu. Nah, lalu klik next. Selanjutnya masukkan first name dan last name. Ini sesuai dengan settingan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Lalu anggap aja namanya adalah Jason Setiawan. Lalu klik fetch the exam. Nah, lalu keluar notifikasi. You're not allowed to leave the exam, and your teacher will be notified if you do so. Okay, so click begin exam. Nah, sebelah atas, bagian paling atas adalah soal, bagian paling bawah adalah lembar jawaban. Lalu bagian kiri atas adalah fitur-fitur yang sudah kita setting sebelumnya, yaitu ada translation, ada synonyms. Di situ juga ada fitur tambahan yaitu teacher's chat, lalu ada tombol submit the exam kalau misalnya mereka udah selesai. Oke? Lalu bagaimana caranya kita memonitor sebuah ujian? Nah, seperti yang kita lihat di layar, ini ada ujian sedang berlangsung yaitu writing composition untuk grade 12A. Kita juga bisa melihat exam key-nya di sini. Lalu tanggal ujiannya dan status exam-nya bahwa ini dilaksanakan menggunakan normal web browser on any device. Jadi tidak menggunakan high security mode. Lalu di sini ada tombol open or close. Tombol open or close ini sama seperti fitur waiting room di Zoom meeting ya. Artinya ketika murid-murid sudah standby, ready untuk exams, tapi kalau kita belum klik tombol ini untuk open, ya mereka tidak bisa melihat ujiannya. Tapi ketika kita klik tombol open, ya mereka bisa melihat dan langsung mengerjakannya secara bersama-sama, ya. Lalu di sini ada edit content dan setting kalau misalnya kita mau ngedit lagi, saya kira tidak perlu. Lalu di sebelahnya ada tombol surveillance or result. Nah, kalau kita ingin memonitor ujian, kita klik tombol surveillance or result. Di sebelahnya ada preview the exam, ya, seperti biasalah. Oke, kita klik surveillance or results. Nah, di sebelah kiri itu ada peserta ujian. Kebetulan peserta ujiannya cuma satu, ya. Nah, nanti ketika mereka sudah selesai ujian, nanti akan ada tombol checklist di sebelah nama mereka. Kita coba lihat progresnya nih. Karena kebetulan baru mulai, jadi ya jawabannya sepertinya hanya baru 89 kata ya. Belum banyak karena memang baru mulai. Nah, ini adalah progres yang berikutnya di mana dia sudah menulis 214 kata. Ya, jadi kita bisa melihat progresnya tiap anak sebenarnya. Sejauh mana mereka sudah mengerjakan soal ujiannya. Nah, sekarang kita coba lihat nih bagaimana kalau misalnya mereka sudah selesai ya. Kita bisa download jawaban mereka dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Ya, atau bisa juga langsung nge-link di Google Drive, nanti secara otomatis akan ada folder exam.net atau OneDrive. Oke. Nah, sekarang kita coba download PDF. Nah, seperti inilah tampilan jawabannya ya. Di situ kita bisa lihat nama murid, lalu tanggal ujian, lalu ujiannya tentang writing composition dengan jumlah kata 340, lalu jawabannya. Saya coba mereview tentang fitur-fitur lain yang ada di surveillance or results, oke? Okay? Nah, yang pertama adalah individual exam keys to resume the exam, oke? Okay? Ini kondisinya adalah ketika misalnya anak sedang melakukan ujian terus tiba-tiba misalnya komputernya mati, oke? Okay? Otomatis dia keluar dong dari sistem exam.net-nya ini. Nah, dia bisa masuk lagi menggunakan individual exam key ini. Setiap anak itu ada individual exam key ya. Ini ada individual exam key-nya Stephen Dharma. Artinya
ketika tadi kasus komputernya mati, dia bisa masuk ke exam.net lagi, tapi yang harus dimasukkan bukan exam key-nya, tetapi individual exam key, beda ya. Nah, dengan individual exam key ini, dia bisa meneruskan lagi jawaban yang tadi sudah dikerjakan, jadi tidak hilang, oke? Seperti itu. Nah, setiap peserta ujian selalu ada ini namanya individual exam key, oke? Nah, ini Jason Setiawan. Ini individual exam key-nya. Semua peserta ujian pasti dikasih, oke? Nah, kita coba. Nah, lalu fitur selanjutnya adalah set a timer for the students. Ini sebenarnya untuk reminder aja. Jadi untuk mengingatkan kepada peserta ujian bahwa misalnya 15 menit lagi ujian akan selesai, atau misalnya 5 menit lagi ujian akan selesai. Ya, hanya reminder aja sih. Lalu ketika waktu sudah habis dan memang selesai atau tidak selesai harus dikumpulkan, kita bisa klik ini, for submission for students. Ketika kita klik ini, ya selesai atau tidak selesai, mau gak mau jawaban mereka akan tersubmit secara otomatis, oke? Lalu kemudian print jawaban peserta ujian. Selain kita bisa download juga, lalu di sini ada download attendance list kalau misalnya dibutuhkan ya. Oke, saya kira itu aja fitur-fiturnya. Nah, untuk individual setting terakhir ya. Nah, ini adalah setting yang sudah kita atur sebenarnya. Cuman kita bisa rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan ya untuk setiap anak. Misalnya Steven Dharma di tengah-tengah ujian mungkin dia perlu multilingual dictionary. Kalau misalnya kita bolehin, ya udah kita klik aja. Nah, fitur ini nanti akan muncul dan bisa dipakai. Oke. Nah, seperti itulah review saya tentang exam.net. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya di dalam melaksanakan ujian secara online. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik the bell supaya bisa selalu update tentang video-video saya.